Halo, balik lagi sama Gedelion. Kali ini kita main Blitz Blood War. Jadi di sini kita bakal ada gift code baru ya. Gift code barunya adalah Ukitake. Oke, exchange. Lumayan dapat 50 tiket, dapat juga 20 ini guys. Mantap, dapat juga ini ya, Mythical Summon Op. Dan juga dapat Mythical Summon Op itu ya gua butuhin guys. Kenapa? Karena di sini gua jatah satu kali lagi ya. Tanggung ya, satu kali lagi gua bakal dapat si UR guys. Kita gacha lagi si Mythic Coming ini ya. Let's go, sekali doang langsung dapat. Oke, kon dan langsung dapat guys. Mantap jiwa. Woi. Wiri, Holo Ichigo. Bisa B11 ya nanti ya. Ini tinggal di up terus cari B9-nya. Udah deh. B11 deh. Kita up dulu deh. 2 3 Oke, ini dulu deh. Nah, begini kan. Set, nice. Ini bisa B11 nanti ya. Syaratnya apa sih? Does not reach corresponding level. Oh ya, berarti semua harus 255 guys ya. Semua harus 25 baru kita gas. Atau mungkin level ini yang dimaksud ya. Levelnya belum mencukupi. Tapi nanti di masa depan bisa dipakai gitu guys. Mantep lah. Ya, nanti kode bisa B11, tinggal gue B11 ya, source-nya udah cukup. Oke, tadi kodenya udah mantap. Terus juga kita langsung gacha-gacha aja guys ya. Di sini kita punya berapa tiket? Kita punya tiket 60. Sebelum kesana, kita gas dulu di expedition. Di sini tempat farming tiket gue ya guys ya. Ini ada tempat farming tiket, 9 jam lagi. Tapi gue farming tiket di sini guys, pakai Ichigo Holo. Ini kalian boleh gak skip, boleh skip. Jadi di sini ya, kalian buat V2P terutama kalau mau farming tiket di sini guys. Oke, diserang, santai. Set, nice. Ini untung punya life seal ya. Nah, syaratnya kalian kalau bisa mau naik ke stage yang paling atas, kalian harus pakai DPS yang life seal-nya bagus ya. Kalau enggak susah. Oke. Lagi. Grand Zero, dodge. Zero kecil aja belagu ya. Sat, nice. Tuh ya, ngeheal terus guys. Grand Zero, bye-bye. Mati tuh crit guys. Oke, menang. Aizen, pilih aja yang gocek, pasti dapat. Kita langsung lawan dia. Kita skip aja. Oke, ambil berarti di sini ya. Tempat beli tiket di sini, guys. Oh, nggak ada, guys. Berarti di sini kah? Oh, nggak ada. Mana tempat tiketnya, guys? Biasanya ada tempat tiket gitu, guys. Kalah, guys. Kalah kah? Dih. Kok kalah ya? Ada apa gerangan, guys? Coba kita lawan ini, guys. Menang. Apa karena dia ngeheal terus ya? Jadi mainnya lama ya. Nah, ini nih tempat beli tiket, guys. Di sini, nah, di sini ada tiket, ada juga ini ya. Jadi kalian bebas bisa beli ini, bisa beli tiket, bisa beli macam-macam. Nah, ini tiket. Gua beli tiket di sini, guys, sama beli ini ya. Di sini di mercenary-nya ada hilang. Ini target. Choose target, ya mati lu. Ambil. Kalau susah dilawan kalian gitu aja ya, terutama healer-healer ya. Healer kampret kayak tadi itu kalian gituin aja, guys. Karena itu dia susah mati ya. Oke, ini Byakuya skip aja, menang. Dan ini ada buff, kita ambil. Tiket kah ada? Nah, di sini tiket kalian beli. Jadi kalian kalau mau itu tiket, ngambilnya di sini ya. Terus ada yang 3000 gitu, 3000 biji kalian beli. Ini ada banyak banget ya. Tuh. Ada season pill, ada juga pill juga kalian bisa beli dari sini gitu guys. Terus kalian beli shard juga bisa ini ya. Banyak sih yang bisa kalian beli. Jadi kalian bisa dapat banyak source gitu guys. Nih tiket-tiket hand kan ambilin aja untuk roulette. Ambil. Gue sih tiket-tiket roulette ini ambil terus ya guys ya. Nih. Nah ini tiket-tiket PvP nggak perlu. Ini kalau kalian butuh urgent ambil aja. Untuk naikin bintang hero ya.
Oke. Terus mana lagi ini tiket ambil murah kan 150 gitu guys. Ambil aja guys, ini karena ini penting banget ya untuk kalian nambah source. Ambil aja tiket-tiket ini. Dan itu enggak ngerugiin sih di roulette ya. Ambil, ambil. Ambil. Di sini juga ambil. Ambil. Terus ini ambil. Ambil. Nah, ini ambil. Set. Nah. Terus kalau misalnya kalian dapat tiket gacha, ya tadi kayak tadi gua ya, beli tiket gacha. Gua banyak beli tiket gacha di sini kok, guys. Di sini ya, farming tiket gacha. Jadi tips buat newbie untuk farming tiket gacha di sini ya, guys ya. Selain dari gift code, kalian juga bisa ambil dari sini. Itu murah kok, cuma 60% nih beli. Di shop biasa juga ada. Di shop biasa juga harga sama. Kalian juga bisa farming kayak EXP, kalian bisa farming kalau gold kalian beli dari sini ya. Beli di sini ya. Jelas kalau gold di sini, guys. Habisin aja. Tapi kalau misalnya ESP kalian beli dari situ tadi. Dari sini. Atau dari shop refresh juga bisa, cuman refresh di shop itu yang di shop ya itu ada batas maksimalnya, guys. Oke, ambil buff. Gua cek. Ini juga. Oke. Ini kita ambil lagi. Skip. Tiket ambil aja ya, ambil. Ini juga ambil. Terus ini skip. Ambil sama ini skip. Oke. Terus kayak gini guys. Sampai kalian dapat banyak tiket gacha ya. Nih, tiket gacha lagi banyak. Ambil aja guys. Oke, skip. Nah, tiket gacha lagi. Diskon 60% soalnya. Daripada kalian gacha langsung di tempat ya, mendingan kalian beli dari sini gitu guys. Ini skip. Ambil. Ini skip. Pergi. Nah, ada Godstone dan lain-lain itu kalian bisa ambil dari sini nih. Nah, ini Godstone. Kalian bisa milih, guys. Kalian bisa milih kalian mau pakai yang mana. Biar saran gue ya, kalau misalnya kalian mau milih, pilih yang Taijutsu Combo atau mungkin pilih yang Ninjutsu Combo biar yang karakter kalian itu bisa jalan dua kali gitu, guys. Ya, kalau dari sini kalian pilih Ninjutsu Combo atau Taijutsu Combo. Udah. Itu saran gua ya. Terus udah sih, sisanya paling gacha ya. Gua gacha-gacha dulu. Di sini ada berapa tiket? Ada 85 tiket ya. Jadi kita screenshot dulu. Set. 85 tiket. Kita langsung gacha aja, guys. Kita langsung gacha. Jadi tempat farming tiket di sana, tempat farming source juga di sana ya. Jadi, bang, lu cepet banget sih SP-nya dari mana? Ya, gue beli dari situ, guys. Ngegas di situ ya. Atau kalian juga bisa riset-riset hero ya. Kalian riset hero itu juga bakal dapat banyak apa nih? Wih, dapat juga Orihime. Mantap. Pertama kali gue dapat Orihime, guys. Jadi line up complete Orihime aktif, ambil 1000, nice. Langsung tajir ya. Jadi di sini nih, kalau misalnya kalian pergi ke sini, nah akademi, kalian ini dulu ya, apa namanya, naikin dulu hero nya. Nah, set, dah selesai. Ini, set, selesai. Ini, oh enggak, dia bintang 6 ya. Nah ini kalian tinggal recycle, misalnya recycle ini. Nah kalian tinggal recycle aja, set. Tuh kalian dapat batu esen sama dapat ini juga ESP juga. Tapi gua juga ngambil dari tempat yang tadi ya. Jadi gas aja terus. Dan lumayan kalian bisa naikin hero yang kalian mau. Nih misalnya gua naikin Grimjo, guys. Lumayan 215 Grimjo-nya ya. Oke. Terus di sini juga kalian bisa gas ya, dapat source juga lumayan, semakin tinggi semakin besar hadiahnya. Kita lanjut gacha lagi dulu. Set. Oke. Oke, udah ya. Udah, kita ambil Grimjo, nice. Nice, bisa base 11 nih.
Noitora. Bisa base 11 nanti guys gua. Di sini kita gas aja. Kalian kalau mau gacha di sini, gacha di dark dan light aja ya. Enggak usah gacha di elemen lain. Karena elemen lain itu gampang didapat, sedangkan elemen dark sama light itu susah didapat, guys. Oke, di sini gua bakal gacha yang light dulu. Let's go. Unohana. Unohana gua udah bisa base 10 ya. Unohana udah bisa base 10, guys. Kenapa Bang bisa base 10? Nih. Unohana gua kurang 1 memang. Nah, Unohana masih base 9, ini bisa base 10, guys. Mantap. Tinggal base 9-nya ngambil dari sini atau mungkin nanti dari mana. Terus di sini gua tinggal cari. Udah deh. Base 9 Uno, base 10 Unohana. Paling nanti Noitora sih gua korbanin dia untuk base 10 Unohananya. Oke deh, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti tinggal irang ini gue masih pakai karena ada combo tersendiri antara Unohana dan si irang ini bisa dikomboin, guys. Nanti gue bakal jelasin kombonya seperti apa di next video. Oke, jangan lupa di subscribe juga komen. Good luck buat gacanya, good luck buat farming SP-nya, dan juga good luck buat gift code-nya dan main gamenya dan arena kalian. Jangan lupa di subscribe juga komen. See you next video, bye bye.